Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Nah Ustaz, saya mau bertanya. Tadi sebelum Ustaz mengatakan bahwa bidadari surga yang diciptakan langsung oleh Allah, kulitnya bagikan permata, indah, bening, dan cantik. Pertanyaan saya, apakah wanita yang ada di dunia, khusus wanita soleh, kelak akan menjadi bidadari surga yang bahkan cantik dan keindahannya melebihi bidadari surga? Keindahannya masih kalah dan lebih indah dari bidadari surga? Enggak, tentunya dia akan lebih indah dari bidadari surga. Lebih indah. Maka yang paling indah di surga itu siapa? Sayyidatun Nisa'i Ahli Jannah. Ada empat. Yang paling indah di surga itu empat. Maryam binti Imran, Asiyah binti Muzahim, Asiyah istrinya Fir'aun. Yang ketiga, Khadijah. Yang keempat, Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.